Oke, berjumpa lagi Mas Bro, Mas Ges. Ini di lokasi pemancangan tiang panjang jalan tol Semarang Demak. Nah, itu di depan ada mesin paku bumi diesel hammer. Itu alat yang menghujamkan paku bumi ke dalam tanah. Nah, ini sekarang saya berdiri di atas yang panjang ini. Banyak sekali yang panjang. Nah, itu di depan bertumpuk-tumpuk. Ini juga ada kren ini di atas saya. Wih, tingginya tinggi banget ini. Panjangnya ini kurang berapa ya? Nah, itu banyak gitu. Maaf, Mas Guys, kalau suaranya terbawa angin, soalnya di sini anginnya kencang ini. Mungkin suara saya terdengar tidak jelas. Jalan tol Semarang Demak ini di sebelah selatan Jalan Pantura. Nah, yuk, itu yang di depan ada pabrik Delta. Di sebelahnya juga ada pabrik Kacun. Nah, ini kan melintasinya kan di persawahan di belakang pabrik-pabrik. Atau paku bumi. Ini jam 5, Mas Gies. Bekerjanya sudah selesai. Jadi teruskan esok hari. Ini di hari Minggu ini. Nah, yang arah sana itu arah Semarang. Nantinya ini paku bumi ini akan melewati jalan Onggorawe Meranggen. Kapan-kapan saya akan buat videonya di sana. Oke, kita akan mendekat ke sebelah mesin kren ini. Nah, itu Hitachi Sumitomo. Itu di depan juga ada mesin pancang, itu ada satu dan kren satu. Kita bisa lihat. Nah, ini di depan ini bertumpuk-tumpuk paku bumi tiang pancang. Sorry Mas Guys, ini videonya agak gelap. Soalnya ini saya ambil video ini di sore hari ini. Nah, ini di sebelah selatan terdapat persawahan ini.